ketika kawan-kawan atau ukur tidak bisa manajemenkan waktunya dalam kondisi cara individu pribadi, mana yang sifatnya pribadi dibawa ke organisasi, organisasi dibawa ke pribadi, aja ini bakal cerita. Tidak usah banyak gaya dalam perjalanan kepengurusan ya. Jadi lakukan aja sesuai apa yang dirapat kerjakan sesuai dengan arahan pimpinannya. Mungkin katakanlah ketua pimpin komunitas itu, dan kawan-kawan tidak usah ragu dengan ini, karena kawan-kawan kan pengurus banyak yang hukum. Jadi dalam perjalanan banyak yang hukum dan pemimpin itu biasa disebut pemimpin itu adalah sosok orangnya atau orang yang berwenang penuh dalam suatu organisasi dan merupakan penanggung jawab utama dalam suatu organisasi. Nah, itu pemimpin pada pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini telah dilaksanakan kegiatan upgrading pengurus BEM FPK Undri periode 2020-2021, yang mana pada kegiatan upgrading ini ada 4 materi yang disampaikan kepada seluruh pengurus BEM FPK Undri. Materi yang pertama itu mengenai manajemen dan dinamika pergerakan yang disampaikan oleh Kanda Matius Ria DSPI. Kemudian materi yang kedua itu mengenai kepemimpinan yang disampaikan oleh Kanda Indah Bayu Pratama SPI. Yang ketiga itu ada materi mengenai organisasi yang disampaikan oleh Kanda Husnul Yakin Harhab SPI. Dan yang keempat itu ada materi mengenai administrasi dan keuangan yang disampaikan oleh Yunda Nita Nur Salama. Semoga dengan diadakannya kegiatan upgrading ini pada awal pengurusan BEM FPK Undri dapat mengupgrade kemampuan serta mempererat tali silaturahmi atau hubungan antar sesama pengurus BEM FPK Undri. Terima kasih.